Ayo, kalau Anda menolak, berarti Anda gugur sebagai warga negara Indonesia. Oke, Heru Dikaya. Heru ini jurusan grafis juga ya dia? Lukis. Oh, lukis. Lukis ini jurusan lukis. 1980, jalanan di ITB penuh dengan arang. Ini adalah salah seorang kurator Bandung yang dipercaya juga di pusat. Kemudian sekarang menjadi kembali ke Selasar. Tapi Selasar juga kan ke yang dunia kan? Selasar juga pusat. Pusat juga. Jadi pusat kesenian itu bukan satu satunya itu bukan ke kita, bukan. Banyak. Termasuk JPK, walaupun mereka adalah sayap-sayap kami, tapi tetap mereka adalah pusat ketika kami tidak ada. Jadi nama ini sih apa ya? Ini sepertinya jejak-jejak Frida Kahlo. Nah, itu karena Frida Kahlo ya. Menghilangkan tekstur. Apa seni? Blur, ngeblur. Konsepnya bansos. Ini sama semua rata. Subhanallah. Jadi saya tetap tidak salah melihat Heru Dikaya sebagai kurator. Jadi hal-hal yang tadi ekspresi itu tentunya dihalus-halus bukan kata-kata, bukan lima. Kayak berantar pekat gitu ya. Ekspresi daripada garis-garis dan jejak-jejak jiwa itu di rata-rata kurator yang amis. Thank you Heru. Sekarang setelah menang kesenian menjadi manusia yang sehat, punya istri cantik dan giat belajar. Oke, kan kita tadi tidak serah terima istri. Ini Holin ini seorang yang pernah saya riwayatkan di dalam sebuah cerita. Holis pernah punya sakit yang lumayan sakit. Oke, boleh saya ceritakan karena bercerita adalah doa, karena akan disambut dengan doa juga. Holis ini orang yang pernah menderita TBC otak, mungkin berbulan-bulan tahun-tahun ya. Berdiam seperti batu, tapi dia meninggal-meninggal karena memang Tuhan belum merestui. Akhirnya dia terus menemukan sebuah metode melukis ya Kang Holis ya. Akhirnya cager. Nah ini Kang Holis, realisnya Edan. Cek. Nah, sekarang saya tidak tahu Anda akan sebut apa. Sebagai seniman yang betul-betul menghayati hidup, dengan teknik merajal mereket ya pakai tanda bogoh kayu mak. Kolaborasi kamu tidak kotor ya, tangannya ini aku kotorin. Kamu terlalu halus bikin seniman. Tetap sehat. Istrinya seorang penulis handal, dan polis itu dibesarkan oleh tulisan-tulisannya. Nah, kemudian saya memperbesar sedikit ya, kemudian dikendilkan lagi orang. Terima kasih. Ada palet ya? Si rambut jagung. Ini seniman. Astuti dari mana Mbak? Mbak Astuti ini dari Jogja. Saya sudah mau lihat lukisannya bagus banget. Gimana? Ada? Kita ada di situ. Saya ikut foto-foto. Wih. Ini dibalik selimut. Sedikit nongeng. Seniman itu harus tidak ekspresinya,
lihat ke sini wajahmu. Kayak ku Heru terakhir dari semua bumbu dimasuk. Ini sebuah persetubuhan estetika dari ribuan seniman laki-laki dan ribuan seniman yang sedang memartabatkan dirinya di sana. Kami di sini sedang berdemo. Kamu takut istri? Oke, salam ajaran. Oke. Ayo. Wei, Pak. Ini seniman idola saya. Ya, setiap seniman saya selalu bicara idola. Mbak Erika sangat keren. Ngapain lah, sudah penuh. Nah, itulah masalahnya. Masalahnya kurang gede. Itulah masalahnya. Tubuhku hanya segini-segininya, Mbak. Masalahnya kurang ya? Iya, enggak. Aku tantangannya. Ini masih putih, Mbak. Ini aja. Bisa, bisa. Seni, tanda seni. Alhamdulillah. Saya ini menghentikan. Akhirnya menghentikan. Kenapa aku ini halangan nih. Oh iya nih. Licik nih. Soalnya karunya. Wes. Iya. Amin salaman segera. Nanti belum selesai. Belum selesai. Dipandang, dicolek. Kiri dan kanan. Keseimbangan. Kamu masih rame, jangan lupa. Harmoni. Nyere. Oke, sekalian pengumuman, besok ada artis talk karena seniman akan berbicara besok di sini. Dari silakan kaum laki-laki tetap ada di luar. Kita nanti bertemu di tangga. 11 Februari. Ini Mbak Erika ini dari Jogja ya Mbak ya. Mbak, terima kasih Mbak. Mas ya. Sudah. Tepuk tangan buat Mbak Erika dari Jogja. Oke. Selamat malam. Oke. Tapi kayaknya supaya ini. Hahaha. Pemudi dari Jogja. Kayaknya udah kering catnya. Oh iya, sebentar aku basahi diriku. Untukmu Jogjaku. Oh, hey! Terima kasih Mbak Erika. Hanya di Pak. Tapi kayaknya kurang menyeluruh ini. Pokoknya sebagai kasih sayang. Kenapa kita di Gembrong Jawa ya hari ini ya? Banyak dari Jawa ya? Jogja, Manusia Sara 3, Magelang. Ayah baca surat, ayah. Oh, tadi ada Tangerang, ada. Ayah baca surat.
Siap-siap maghrib, awas. Ayo, jam 7 ayat tersip. Ya kawan, benar tersip. Siapa?